applause untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu, di sini tempat kita mengasah mental kalian. Bagaimana kalian nanti untuk bisa beradaptasi di mana saja nanti kalian bisa diterima sebagai peserta atau sebagai karyawan perusahaan. Di sini tempat uji mental kita, dan kita tidak perlu apa yang disampaikan itu sudah down atau sudah tersinggung ya. Kalau teman-teman ini punya prinsip dan punya pemikiran, karena apa saya katakan seperti itu? Karena kita ini kalau di sini cuma berurusan dengan saya sendiri, ada banyak hal ini. Tetapi kalau kalian ada superintenden, ada manajer, ada orang HR, HSE, safety, kemudian ada juga orang plan, ada juga orang engineering, ya. Kalian nggak tinggal mereka ngomong, ya seperti itu. Ya, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Nado, ada Banjar, ada Bugis, Betumah, Tunjung dan sebagainya termasuk. Itu adalah salah satu pengalaman kita yang sudah kita lewati di perusahaan. Ya. Kalau saya bilang di perusahaan itu, di situ memang tempatnya orang bagus itu. Mengikuti perhitungan saya, ketika bertanya, saya jelaskan karena memang tidak perlu di training, masih lancar. Bagaimana cara menggunakan tayar untuk menggunakan putaran tayar itu seperti apa? Kan itu gas. Betul ya? Tidak berani kan? Tidak berani. Justru harus di dalam izin harus kita gas. Kenapa harus di gas padu? Kamu tidak tahu? Tahu ya? Ujungnya di training di HD ya seperti itu. Jadi HD itu tadi ada berapa bola? Ada berapa ban? Ada berapa tayar? Sebelah kiri. Oke. Kemudian remnya juga ada berapa? Untuk menjelaskan ya. Ada tiga. Kebablasan atau bahasa kunjung itu babas. Nah, maka kalian harusnya mundur lagi, atur posisi lagi ya. Seperti itu. Ingat, kita mainnya tidak ada main kaki di gas ya. Gas itu nanti tinggal setel di RPM, kalian enggak perlu main injak gas. Tapi jika kalian main gas itu ya, sudah tahu yang mana harus kalian gunakan. Ya, jadi saya minta hari ini kita bersama-sama. Jadi jangan sampai kalian nanti masih gugup ya. Kalau kalian bagus hari ini, berarti kita berjalan besar dan berusaha untuk bisa dipahami? Ya, coba ya, mengerti ya? Belajar dengan ketawa, fokus, konsentrasi dengan pelajaran kalian. Waktu tidak bisa diundur lagi. Ada apa? Oke guys, kembali lagi di channel saya di SciTV Official 27 yang dimana channel ini bekerja sama dengan lembaga PLBK Putrajaya Skill yang berkantor pusat di Linggang Bigung yang pada saat ini telah melakukan kegiatan
tes praktek untuk pelatihan unit dump truck Mitsubishi Canter yang bekerja sama dengan Kampung Melape Baru. Inilah peserta cewek yang mengoperasikan atas nama Febia dari Kampung Melape Baru. Thank you.